Tambak ini berkapasitas adalah memikirkan lingkungan masyarakat Tambak Rejo khususnya dengan adanya penanaman mangrove yang ada di Tambak Rejo ini. Dulu kelompok Camar dibentuk dengan adanya CSR Pertamina bersama UNES tahun 2011. Di tahun tersebut CSR Pertamina dan UNES yang bergerak di bidang lingkungan, dan pada waktu program itu terbentuknya kelompok Camar di Kelurahan Tanjung Mas. Mangrove itu adalah nama Latinnya ataupun bahasa Inggrisnya itu mangrove. Bahasa Indonesia adalah bakau. Untuk bahasa Jawanya itu bongko. Kenapa dinamakan bongko? Jadi sejarah yang dulu bakau itu berada ada di Gunung Jati, ada di pesisir. Dia itu bertukar alih lokasi. Nah, kenapa bakau menjadi seakan-akan menjadi bongko? Jadi bakau itu adalah tanaman berakar tunjang. Sebagai manusia, dia menjinjit ataupun lihat ke atas. Kalau mengacu bahasa Indonesia, dia kecewa. Ternyata enak di pegunungan ketimbang di pesisir. Maka dari itu, kalau orang Jawa menamakan bahasa Jawanya itu bongko. Bongko itu seakan-akan dia menyesal. Waduh, bongko sayang.